ada 260 juta penduduk Indonesia. Ikan fugu atau yang biasa dikenal dengan ikan buntal termasuk dari puluhan ribu jenis ikan yang bisa kita jumpai di lautan. Ikan ini awalnya mungkin terlihat biasa-biasa saja, tapi jangan coba-coba untuk mengganggunya. Bila dalam keadaan terancam, ikan ini dapat menggembungkan diri dan mengeluarkan racun mematikan. Berikut ini Toffels akan menyajikan fakta-fakta unik mengenai ikan fugu, ini dia. Lebih dari 100 spesies ikan buntal. Ikan buntal adalah ikan yang termasuk dalam famili Tetradontidae. Ikan ini dapat ditemukan di perairan air asin maupun air tawar, seperti Samudra Pasifik, Laut Merah, dan Sungai Amazon. Ciri-ciri ikan ini adalah memiliki tubuh yang panjang dan meruncing, kepala bundar, bibir menonjol, dan perut besar. Ikan ini mempunyai kemampuan mengubah arah saat berenang dan bahkan dapat berenang mundur. Dapat tumbuh hingga mencapai panjang 4 kaki. Ikan buntal terbesar diketahui bisa tumbuh hingga mencapai panjang 4 kaki atau sekitar 121 cm. Panjang mereka juga diketahui bisa melebihi bayi buaya. Sementara itu, ukuran terkecil dari ikan ini adalah kurang dari 3 cm dan ditemukan di sekitar barat daya India. Meskipun ukurannya kecil, tetapi mereka bisa memilih untuk menjadi jantan atau betina. Memiliki kemampuan menggembungkan diri 3 kali ukuran tubuh jika dalam keadaan terancam. Ikan buntal bergerak lambat dan berwarna cerah, membuat predator lain bisa dengan mudah memakannya. Untuk mengatasi hal tersebut, ikan buntal akan menggembungkan diri dengan mengambil udara dari perut 3 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya dan menonjolkan duri-duri sehingga tidak menjadi santapan predator. Salah satu hewan paling beracun di dunia. Ikan buntal merupakan hewan beracun ketika dalam keadaan terancam. Ikan buntal menggembungkan diri dan melepaskan racun dari kulit yang dikenal sebagai tetrodotoksin atau TTX. Dan di dalamnya terdapat bahan kimia yang 100 kali lebih beracun dari sianida. Tak main-main, yang terkena racun dari ikan buntal ini dapat mengalami mati rasa, kelumpuhan otot, pusing, gagal jantung, hingga kematian. Membuat sarang untuk bertelur. Ikan buntal yang berbintik putih ternyata memiliki kebiasaan unik, yaitu membangun sarang. Ikan buntal jantan membuat sarang di pasir berbentuk bulat dan berdiameter 6 kaki. Tujuan mereka membuat sarang adalah untuk menarik perhatian ikan betina. Biasanya, kalau ikan betina terkesan, mereka akan meletakkan telur mereka dalam sarang tersebut sehingga si jantan dapat membuahinya. Itulah tadi beberapa fakta mengenai ikan fugu atau ikan buntal. Sekarang kalian sudah tahu kan?